Oke, assalamualaikum. Bertemu lagi dalam YouTube channel. Hari ini saya dan isteri saya nak masuk makanan Arabian sikit, tapi ala YouTube channel. So apa yang kami ada, kami present dan kami namakan masakan ini ataupun food ni hummus. Tapi ala YouTube channel lah. Okey, saya pakai Robert yang dah masuk. Okey. Carrot, timun, celery, roti nan, saya pakai brandy ya, butter, ini kacang puda yang dah direbus ya, okay, sekarang kita akan masak lah, so dia lebih macam salad ya, okay bye, so timun. Okey, tapi gaduh-gaduh. Orang Arab lah kot. Eh. Hummus. Sudah sini. Ni ramen. Susu sini. Ini roti ni. Isi saya akan bakar sekejap lagi ya. Okay, kita akan bakar. Okay. Tapi yang sudah ada je. Okay, sekarang kita nak buat dia punya sos. Ataupun dia punya nak cicah dia. Bawang putih. Pakai dalam 3 biji ya. Tapi jangan terlalu banyak pun. Banyak lagi tak apa-apa, sedap ya. Bawang putih tu pun buat. Okey. Kita masukkan. Kalau original resipi dia pakai bijan yang dah digoreng kan. Bijan campur dengan bijan kan. So saya tak ada bijan, tapi saya gunakan kita punya kreativiti kita, iaitu bijan untuk dapatkan rasa bijan tu ya. Ada sekar butter. Resipi. Saya sekali nak makan salad kan. Ala Mediterranean dia, Arabian. Butter pun boleh juga. Okey. Dah melted, kita masukkan dalam kita punya blender ya. Lepas tu saya akan blender ya. So inilah hasilnya. Inilah hummus dia. Okay. Then minyak butter sikit. Okay. So kita tinggal tunggu roti kita. Okay, roti kita dah boleh kita ambil ya. Dah kita bakar tadi. Roti yang kita dah bakar, kita ambil. Dan kita boleh potong. Okay ya. So menu sehat untuk hari ini. Arabian.